Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nyali Pratama di Kim Euro Truck Simulator 2. Oke teman-teman, langsung saja di video kali ini ceritanya saya mau menarik atau mencari penumpang teman-teman. Di video kali ini saya mau menjadi supir travel lagi teman-teman ya. Sekian lama nggak menyupir mobil APV ini sebagai travel, kali ini kita kehabisan uang ya teman-teman, karena habis buat modif truk yang kemarin kita temui atau truk rongsok yang kita temui kemarin teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan mencari penumpang, dan kebetulan juga sebentar lagi kan akan memasuki memasuki musim mudik ya teman-teman. Meskipun mudiknya ini sedang dilarang-larang ya. Tetapi kita nekat mencari penumpang teman-teman yang mau pulang ke Jawa tentunya teman-teman. Oke. Dan video kali ini juga kita akan menuju ke Pulau Gebang ya. Tadi saya mendapat ada beberapa orang yang mau pulang tetapi nggak ada bus tujuan teman-teman. Jadi kita akan menuju ke Pulau Gebang untuk menjemput penumpangnya. Nanti kita akan muter-muter cari penumpang juga di Tangerang, Depok, Bogor, dan apa ya, Ciputat teman-teman. Dan video kali ini kita akan ke Pulau Gebang dulu teman-teman ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja ke videonya teman-teman. Oke teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang melaksanakan. Silahkan teman-teman komen di bawah yang puasanya belum bolong, siapa saja ya. Oke, langsung saja kita mundur ya teman-teman. Kita mulai perjalanan kali ini teman-teman. Dan kita ceritanya tidurnya itu di mes atau di kos ini ya, di daerah Tambun. Duluan bro, berangkat. Huh? Ada penumpang lagi. Kabar-kabar ya. Oke. Okay. Pandul, duluan dul. Trafiknya coy, bener-bener banget. Alah, iya. Oke teman-teman, di video kali ini saya menggunakan mod APV ya atau brand mic ini dari Mas FDW atau Agus Tahyono apa siapa ya teman-teman, saya lupa. Pokoknya mod kali ini teman-teman nanti saya cantumkan saja di deskripsi video teman-teman. Dan mapnya ini map Jir ya, map Jir dan map DRR dari Mas Muhammad Resta Fakhri dan Saptian M. Ridwan teman-teman. Mapnya sudah digabungkan ya teman-teman antara map Jir dan map DRR. Dan grafik yang saya pakai seperti biasa teman-teman dari Mas Gilang Wisnu ya, Real Vision yang terbaru teman-teman. Dan trafiknya dari Mas Yuli Indrayana teman-teman, trafik pak, dan ditambah juga mode aktif teman-teman dari Mas Maulana, statusnya adalah sel teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, kalau di kota ini mati teman-teman, dan orangnya nggak sabaran cepet sampai dong. Kita belok kiri teman-teman, kayaknya kita ini sedang berada di kawasan industri ya. Wih, waduh. Kecelakaan coy, langsung. Kayaknya kita sedang berada di kawasan industri teman-teman, karena jalannya ini sempit banget ya, dan kanan kiri adalah gudang teman-teman atau pabrik ya. Jadi kita sabar aja teman-teman, dan kita nanti akan memasuki tol Jakarta Bekasi ya, kayaknya ya teman-teman, ini di depan. Oke,
Oke, kita ke kiri aja lah, langsung ke kanan. Pusik. Oke, kita sedang berada di Kalimalang ya teman-teman. Kalimalang atau apa ini ya namanya ya, saya lupa teman-teman karena saya bukan orang sini ya. Oke, di depan ada, kita belok kiri teman-teman, baru ada perbaikan coy. Dan kita sedang berada di kota Bekasi ya teman-teman, kaki kota. Semoga di video kali ini penumpangnya dapat banyak ya teman-teman yang mau pulang ke Jawa. Dan kita nanti ke Jawanya itu melewati jalan tikus teman-teman, atau jalan alternatif ya, yang tidak banyak orang tahu teman-teman. Oke, kita memasuki tol gerbang Bekasi Timur. Walah, minggir kowe lah, mampus kau. Kita sudah bayar tol teman-teman. Nah, kita saatnya belayar-belayar di tol teman-teman ya. Semoga durasinya kali ini tidak kepanjangan teman-teman, agar tidak ngantuk dong. Aman, ayo. Oke, aman. Sip. Kita hati-hati aja teman-teman, karena ini mobil rodanya ini sangat licin banget ya teman-teman. Kalau oleng sedikit itu ngacir-ngacir teman-teman. Jadi kita tetap hati-hati ya. Apalagi ini di jalan yang lurus, jalan tol ya teman-teman, rawan banget kecelakaan teman-teman. Jadi kita hati-hati aja di sini teman-teman. Oke, yang penting kita sampai tujuan itu dengan selamat teman-teman. Oke, banyak sekali kendaraan pribadi yang lewat di sini ya teman-teman. Kayaknya ini pada berangkat ke kantor apa ya, tapi sudah pukul 10 coy, mungkin lagi jam istirahat ya. Nah, apalah, nggak tahu saya bro. Oke, kita tujuan kali ini adalah ke Pulau Gebang teman-teman, untuk menjemput penumpang 2. Tadi di Tambun itu dapat 4 ya teman-teman, itu di atas bisa teman-teman lihat, atau atas ini atas ruangan ya, interior apalah. Nope. Dan target kali ini itu ada 8 penumpang ya, kalau bisa teman-teman, agar kita balik modal coy. Agar bisa kita modifikasi lagi teman-teman, atau kita bisa membeli truk dino ya, agar angkutannya itu semakin hari atau semakin ke depan itu bertambah banyak ya teman-teman. Oke, kita berada di tol Jakarta Bekasi teman-teman, dan akan memasuki
di daerah map DRR ya, dari Mas Septian and Ridwan, teman-teman. Bentar lagi kayaknya ini ya, kita akan keluar tol atau memasuki tol baru ya. Oke, kita belok kiri. Tanjung Priok. Arah Tanjung Priok, teman-teman. Apa sih, coy? Tanjung Priok, coy. Blok bang. Wih, settingannya lebay. Kita malah di terowongan. Aduh, mesin mati, coy. Nope. Mau juga hampir mau sampai, ada ya permasalahan, coy. Bisa teman-teman lihat ya, sudah hampir merah ini teman-teman ya, isinya hampir rusak. Kayaknya nanti kita servis dulu ya teman-teman mobil ini agar bisa top share. Oke, kita ke nomor itu lubang teman-teman, belok kiri lubang Minal Terpadu Pulau Gebang, coy. Semoga kita bisa memasuki Pulau Gebang teman-teman. Wuih, hati-hati. Harian. Jadi belakang itu sudah ada teman kita ya, yang sudah mengikuti. Kita mau berhenti di mana ya? Bingung, coy. Nah, kita berhenti di depan aja itu ya. Ada toko, kita ngecat orangnya dulu teman-teman di sini. Kalau kita sudah sampai, coy, di terminal Terpadu Pulau Gebang. Oke, kita tunggu orangnya ya teman-teman. Dan oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini ya, video mengenai penjemputan penumpang ya dari Tambun ke Pulau Gebang. Dan nanti saksikan juga video apa sambungan dari map ini ya teman-teman, karena kita akan menjemput penumpang dan sekaligus jelajah di map Jir dan map DRR yang versi terbaru teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur dan menginspirasi ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.